Ya, walaupun Lebaran masih 3 bulan lagi begitu, tapi kita akan ke informasi tentang persiapan mudik terlebih dahulu. Nah, ini akibat terkendala cuaca, pekerjaan konstruksi jalan tol Bawen Salatiga terganggu dan tidak sesuai jadwal. Dan hal ini berpengaruh pada uji kelayakan jalan tol yang ditargetkan bisa dilalui saat arus mudik Lebaran. Jalan tol Trans Jawa, Seksi 3, ruas tol Bawen Salatiga dijadwalkan selesai pada akhir Maret 2017. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum juga selesai. Tingginya intensitas hujan di wilayah tersebut menghambat proses pekerjaan konstruksi ruas jalan tol Bawen Salatiga yang memiliki panjang 17,6 km. Akibatnya, jadwal uji kelayakan tol juga mundur. Jalan tol ini ditargetkan bisa dilalui saat mudik Lebaran nanti. Dengan saat ini kan masih terkendala dengan hujan dan kebetulan masih beberapa ada zona yang pekerjaan tanahnya ini dominan. Dari pantauan di lapangan, sejumlah titik ruas tol Bawen Salatiga yang masih belum rampung pengerjaannya terdapat di titik ruas tol Bawen Jembatan Tungtang sepanjang 2 km dan di sekitar pintu keluar tol sepanjang 1 km. Ruas tol Bawen Salatiga sendiri merupakan bagian dari proyek jalan tol Trans Jawa yang memiliki panjang sekitar 73 km dan hampir separuhnya berada di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Damar Sinoko, Semarang.